Berikut adalah hasil final badminton ASEAN Schools Games 2024 nomor beregu putra antara Indonesia melawan Vietnam. Di partai pertama, tunggal putra Indonesia, Adriel Ferdinand Leonardo, berhasil mengalahkan tunggal putra Vietnam, Lee Min Soon, dengan skor 12-21, 21-7, dan 21-19. Skor besar sementara, pertandingan final beregu putra Indonesia melawan Vietnam adalah 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di partai kedua tunggal putra, pemain Indonesia, Faizal Muhammad Fikri, harus kalah dari pemain Vietnam, Tran Quoc Han, dengan skor 9-21 dan 12-21. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Vietnam 1. Di partai ketiga tunggal putra, pemain Indonesia, Afleta Jaladara, harus kalah dari pemain Vietnam, Nguyen Van Mai, dengan skor 15-21, 21-16, dan 15-21. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Vietnam 2. Di partai keempat ganda putra, wakil Indonesia, Moses Andar Simanjuntak, Steven Setiawan, harus kalah dari wakil Vietnam, Nguyen Tat Duy Loi, Tran Quoc Han, dengan skor 18-21 dan 12-21. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Vietnam adalah 1-3 untuk kemenangan Vietnam. Dengan demikian, Vietnam berhasil menjadi juara badminton ASEAN Schools Games 2024 nomor beregu putra. Dengan hasil ini, Vietnam berhasil meraih medali emas. Sementara itu, Indonesia harus puas dengan medali perak dan medali perunggu direbut oleh tim putra Malaysia dan Thailand. Sementara itu, di nomor beregu putri, Malaysia berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 3-0. Dengan hasil ini, Malaysia berhasil meraih medali emas. Sedangkan Indonesia harus puas dengan medali perak. Untuk medali perunggu, direbut oleh tim putri Thailand dan Vietnam.